Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bersama rakan saya Ashraf sekarang berada di Septi Wetland bagi menjalankan projek FYP kami, iaitu menahan bubu ketam yang dinamakan Bitu di sekitar kawasan Septi Wetland. Kami akan bersama dengan nelayan bernama Encik Nazri bagi menjayakan projek kami. Tujuan projek ini adalah untuk mengetahui populasi ketam di kawasan Septi Wetland ini. Mari kita lihat apa yang kami lakukan di sini. Perjalanan kami bermula pada pukul 9 pagi. Sebanyak 20 perangkap ketam telah dibawa bersama kami untuk ke paya bakau ini. Umpan telah dipasang semasa di dalam perjalanan kami untuk ke paya bakau tersebut. Maksudnya macam kawasan ni? Boleh. Ni kawasan ni. Ni seluruh ni di kiri lah. Tak, maksudnya yang macam mana tadi pun dapat air. Kamu buat apa? Sejurus tiba ke destinasi, kami terus mencari tempat yang berkemungkinan ada ketam untuk diletakkan pintu tersebut. Hari ini kita akan menunjukkan cara menggunakan bintu yang hasil buatan tangan sendiri. Lebih bintu ni dia boleh tahan dengan lebih lama dan lebih efisien berbanding bintu yang dijual di kedai-kedai. Untuk tu buat lagi. And then bintu ni, kelebihan bintu ni, sekeliling untuk besi ni dibalut dengan plastik supaya dia boleh tahan lebih lama. Dia boleh tahan hingga 7 hingga ke 8 tahun. Dan bintu ni kalau dijual ataupun ditempah, harga dia boleh mencecah hingga RM70 satu bintu. Dan di sinilah antara kawasan-kawasan yang kami akan pasang bintu. Total bintu yang kami pasang adalah 50, merangkumi 3 stesen. Satu di Pulau Tok Haji, kedua Fikri, ketiga Pulau Semut. Okey. Bagi memastikan penangkapan ketam berhasil, kami telah memilih kawasan untuk menangkap ketam dengan sangat teliti. Cari makan kau ni tak ada kena tu. Dia nak membiak kau pun tak ada. Kalau nak tu, saya mesti mati lah. Kawasan yang telah diletakkan itu telah ditanda dengan menggunakan dahan-dahan pokok. Jarak satu bintu ke bintu lain adalah lebih kurang 10 hingga 30 meter di dalam sesuatu kawasan itu. Aktiviti memasang bintu ini telah memakan masa selama 3 jam. Setelah selesai memasang kesemua bintu tersebut, kami mengambil keputusan untuk pulang berehat. Bintu yang diletakkan akan ditinggalkan selama 3 jam. Setelah 3 jam berehat, kami kembali ke destinasi tadi untuk melihat hasil tangkapan. Ini merupakan salah satu hasil. Ni letak belah sana. Oh, buang belah sini ya. So, ni salah satu hasil. Berat agak-agak dalam 200 hingga 300 gram. Ada bang? Lebih kurang.
And then okay, kalau dapat kena bagi swimming pad dia ni ke bawah sebab dia tak boleh nak bergerak ke depan lah sebab dia mengundur ataupun dia mengiring. So and then kalau kata kita nak nak buka dia, kita kena bukakan kedua-dua macam ni dan tekan, dan kita pegang macam ni supaya dia tak boleh keluar. Okay. Risiko penggunaan pintu ini adalah koyak. Pintu yang terkoyak, yang mempunyai hasil dan yang tidak mempunyai hasil telah diasingkan di atas bot nelayan tersebut. Kami telah berjaya memerangkap sebanyak 40 ekor ketam. Setelah sampai di darat, aktiviti mengikat ketam akan dijalankan. Yang ni memang ni ganas sikit. Ganas pada yang mati tu. Tu, yang arwah tu. Arwah. Oh, yang tu arwah baik orang. Yang ni memang garang lah. Dia apa ni, agresif lah. Oh, dia masuk ke belakang gitu. Ini? Masuk. Ini. Masuk ke belakang gitu, ha? Oh, dia dah cari tali. Duduk cari tali tak? Tapi kita pegang sini sebelah dia tak mari, speed dia sebelah lagi. Oh. Jangan kita letaklah ni sudah. Ha. Oh. Ha. Ha, boleh. Okey. Ha, gini. Hmm. Gini. Ha. Dua. Ha. Boleh. Okey, dua. Ni dulu. Eh, jap. Sini. Ha. Ha. Bukan ha. Gini. Itu daripada bawah ha. Ni. Ha, itu ni. Daripada bawah. Okey, okey, tak tali. Ha. Masuk dalam kamar tu nanti boleh tengok dalam tu. Ha. Itu tangan dua. Ha, pegang sini. Masuk ke dalam. Ha, letak di kapak-kapak. Ha? Tekan sini. Ha? Tekan sini. Jangan ha. Tekan sini. Nanti kita nak ikat tak boleh. Lekat tangan jari. Ha. Letak sini hujung ni. Ha, jadi. Ha. Okey. Sini. Ha. Boleh? Ha. Masuk balik dua. Buat dua kali. Ha, kalau yang besar lima kali mungkin. Boleh? Boleh. Tapi orang biasa memang kejap je buat. Tu. Super lah. Sama dengan tu. Apa ni? Yang rasanya tu. Dia boleh sekarang ha? Tiba giliran kami pula untuk mengikat ketam itu. Jika tersalah langkah, mungkin kami akan menjadi mangsa kepitan ketam tersebut. Tengok dah macam dah kekuk lah tu. Pegang tubuh dia. Kuat. Tekan. Dengan kaki sekali. Jaga bawa lari. Kaki angkat kalau. Okey, lepas. Kau steady duduk sini. Tak payah pegang lagi spek, ambil tali dulu. Letak je lah tu. Bawa ke spek. Au! Wow! Hei. Ya. Dia sangat ganas, dia sangat. Jantan mungkin. Okay, kita telah memijaknya untuk membolehkan dia menghentikan pergerakan. Cuba mengikatnya. Kendurkan balik, kendurkan balik tadi. Okey. Kendurkan. Okey. Dia ni sangat suka mengepit tali. Saya tidak menyukainya pun. Dia agresif. Ketamnya agak agresif. Saya sangat tidak suka.
susahnya. Ketak kaki. Hampir-hampir dikepit. Sangat siksa, sangat lama untuk mengikat ketam ini walaupun ia kecil. Nampak macam senang tapi susah, macam terlepas pula. Saya ngalah kepik. Ya Allah, sangat siksa. Nampaknya dia cuba mengepik saya. Ah, dah berapa kali terlepas. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih lagi agresif walaupun sudah diikat. Ketam ni sangat gila. Ya, ya memang gila. Akhirnya berjaya. Sangat susah. Dia masih lagi